السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وتوكلنا على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله نبينا وشفعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه ومن والاه. اللهم فضلك العميم أمنا وكفينا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل من السنة والجماعة توفنا مسلما نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Anda pada hari ini bermula daripada pagi, Tuan Guru Baba Lee, sahabat saya, dapat bersama dengan kita semua. Alhamdulillah, juga saya turut meraihkan sahabat-sahabat yang daripada utara, selatan, timur, barat, juga murid saya daripada Singapura pun datang. Alhamdulillah, Fahmi dan Abang Rahman daripada Serting, Firdaus Serting, nampak walaupun berusia tapi masih lagi bersemangat. Semangat kita bukan semangat persidangan Agung UMNO ataupun solidariti Rohingya, tapi semangat kita demi akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau tak ada semangat, tak ada keinginan, kita tak akan sedar diri, tak akan cari guru, tak akan ada kitab, tak akan ada tulisan, tak akan ada bimbingan, tak akan ada ikatan, tak akan ada matlamat perjalanan yang jelas dalam akidah dan pemikiran Islam. Jadi semangat itu penting dan dapat disalurkan dengan cara yang betul. InsyaAllah kita mengisi perjalanan kehidupan dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, itulah puncak kekuatan. Untuk kita laksanakan perintah Allah, al-amru bil ma'ruf, memertabatkan akidah yang benar, tidak halus sunnah wal jamaah, hasyairah maturidiyah, mazhab kita mazhab syafi'i, tarikat kita tarikat yang muktabah. Dalam arti kata kita menyahut perintah Allah, nahyu anil munkar, bantra semua ajaran sesat, salah yang menyeleweng, terutamanya musuh tiga serangkai, Wahabi, Syiah, Liberal. Apa dia? Musuh tiga serangkai, Wahabi, Syiah, Liberal. Semua ni disuburkan oleh musuh-musuh Islam. Yahudi, Kristian, gunakan tiga-tiga proksi ini untuk merosakkan kita dari dalam. Bila umat Islam ni tidak satu akidah, tak satu pemikiran, tak satu fahaman, duk tekak, duk bergaduh, fitnah, bunuh-membunuh sama sendiri, jadi orang kafir cuci tangan. Nah, inilah fitnah yang mula timbulnya apabila masyarakat Islam ketika itu tidak cakna tentang ilmu agama dan mengesampingkan peranan ulama' dalam pemerintahan negara. Akhir sekali orang politik dengan dimensi pemikiran mereka, alim ulama' dipencilkan dan masyarakat dibiarkan dalam keadaan buta dan teraba-raba. Akhir sekali pemikiran masyarakat menjadi materialistik, individualistik, macam-macam stik-stik. Dan bebas memilih apa saja aliran pemikiran yang relevan dengan mereka. Orang suka Syiah sebab ikut nafsu. Orang suka Wahabi sebab mudah. Orang suka Liberal lagi bebas dan terbuka. Kita Ahlus Sunnah Wal Jemaah ni orang tak suka sebab kena mengaji, kena belajar, kena tekun, kena tawaduk, kena zuhud. Kena macam-macam dengan peraturan. Tapi itulah kekuatan kita sebenarnya. Dan kekuatan kita hari ini terletak pada guru, syekh dan penuntut ilmu. Kalau kita tak memberi diri ruang, peluang dan bina kekuatan, lama kekuatan Ahlus Sunnah Wal Jemaah akan hilang. Kita tengok dalam episod bagaimana Ahlus Sunnah Jemaah dipinggirkan oleh Mu'tazilah, dikuasai oleh Mujassimah Hanabilah. Dan zaman kita pun Wahabi Syiah menggunakan platform politik dalam UMNO, dalam PAS, dalam PKR untuk menghenyak Ahlus Sunnah Jemaah secukup-cukupnya. Kita ada otoriti agama,
Kita ada autoriti agama, tapi autoriti agama kita bila berhadapan dengan gerombolan politik, suara mereka sunyi sepi. Seolah-olah tidak ada sebarang respon daripada isu akidah dan pemikiran. Nak harapkan NGO, nak harapkan Aswaja memperjuangkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Nahdlatul Wahabi telah mendahului kita dalam jawatan-jawatan kerajaan, dalam jawatan politik, dalam jawatan autoriti agama. Dan hari ini kita boleh melihat seorang, dua orang, tiga orang dah menduduki jawatan mufti dari pemikiran Wahabi. Ahlussunnah Wal Jamaah masih tawaduk. Saya tak layak jadi mufti, saya tak boleh jadi mufti, saya gabra jadi mufti, saya takut jadi mufti. Okey, sekali jawatan berkenaan diambil orang. Dan mereka boleh susun atur atur cara agama itu ikut kehendak mereka. Ini merugikan kita, tuan-tuan. Jadi zaman kita sekarang ni menuntut ilmu bukan sekadar dengan kitab, tetapi kita memerlukan semangat, kesungguhan, kejedikan yang boleh membangun dan memperkasakan semula tamadun umat. Alhamdulillah kita bersama dengan Baba Lee, guru saya, sahabat saya bertahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Dan tak kira kita daripada Indonesia, daripada Patani, daripada Singapura, daripada Malaysia sendiri, kita berpegang pada manhaj yang jelas. Manhaj kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak sambil kira lah tuan-tuan, Ahbash ke, Saqaf ke, Azhari ke, Pondok ke, Indonesia ke, Patani, itu hanya kedudukan geografi semata-mata. Tetapi kita berpegang kepada manhaj yang jelas. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya tak boleh join pada pagi tadi sebab saya penjawat awam. Jadi pagi kena kerja pejabat, ada meeting lagi, ada apa-apa cara yang berbentuk tugasan RTP. Jadi alhamdulillah tengah hari dapat lari sikit, boleh live sama-sama dengan Baba Lee dan tuan-tuan, ambil berkat sikit. Lepas tu nak lari pula masuk pejabat. Jadi ini bukan tugas yang mudah, tuan-tuan. Dan kita pun menjemput tuan-tuan belajar sini secara secara percuma, lillahi ta'ala je. Aswaja ni lillahi ta'ala je. Bukan ada yuran, ada apa, semua tak ada. Kita bukan syarikat korporat. Dan kita bukan menagih simpati daripada orang. Tapi kalau kita tak bersatu, tak sepakat, tak bersemangat, tak ada kerja boleh buat. Ya, alhamdulillah. Saya syukur kepada Allah. Dan Baba insyaAllah ada dua bulan sekali. Baba dua bulan sekali mari Malaysia. Jadi di samping tempat yang lain, kita selaraskan Baba untuk datang ke sini. Dan kalau habis kitab ni, kita sambung pada kitab yang lain pula Baba. InsyaAllah SWT hinggalah pelajaran sampai hari kiamat nanti. Dan pada 10 hari bulan nanti, kita akan bersama dengan Maulana Hussein. Kita awalkan program Maulana. Sebab Maulana lepas tu nak ke luar negara, ada ziarah ke luar negara. Dan kelas kita yang lain bersama Syekh Husni juga kita akan teruskan dari semasa ke semasa lah, insyaAllah. Dan kita tuan-tuan ada terima sedikit tekanan kerana owner tempat kita ni, dia naikkan sewa daripada RM2,500 menjadi RM5,000. 100% naikkan sewa. Sebab sini ramai orang datang, banyak aktiviti. So owner tengok kawasan-kawasan pun dibangunkan, bila lagi nak naik sewa kan. Masa ni lah kan. Jadi kita terpaksa korbankan sedikit sebanyaklah daripada RM1 kita untuk biayai kita punya pusat ni. Sehinggalah kita tak mampu nak bayar sewa, kita terpaksa berpindah dan buat rumah sendiri sebagai markas, insyaAllah. Pun begitu, kita nak kena cari ruang dan peluang yang lain. InsyaAllah Aswaja sekarang ni ada tadika kat sini. Tuan-tuan boleh promo tadika kita. Anak-anak tadika kita daripada 3 tahun hingga 6 tahun. Awal-awal lagi kita mengajar akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bila kita tanya mereka ramai-ramai aina Allah, mereka akan jawab Allah mawjudun bila makanin wala zamanin wala jihatin. Kalau tanya anak-anak tadika Wahabi, aina Allah fi sama. Jadi mujassima. Kecil-kecil lagi masuk sekolah rendah Wahabi, sekolah menengah Wahabi jadi mujassima. Ya, masuk tarikah kita sekolah rendah, insyaAllah kita akan buat sekolah kita sendiri, insyaAllah. Tanah tengah cari, duit tengah kumpul sekarang. Apa nak jadi? Jadilah.
Kan? Sama ada jadi rumah ke, jadi sekolah ke, jadi pondok, jadi apa, jadilah. Tapi itu keazaman kita. Kalau Zamihan mati minggu depan, ditembak ke oleh buah-buah Wahabi, tak apa. Sekolah tetap akan diteruskan oleh asatizah kita yang lain. Sebab Aswajah ni bukan Zamihan seorang. Aswajah ni kita semua. Aqidatul Ash'ari, Aqidatul Nabi. Aqidatul Nabi, Aqidatul Ash'ari. InsyaAllah. Sawadul Azam tu milik kita. Kekuatan kita, Alhamdulillah. Jadi, duit tak ada kita cari. Tempat tak ada kita cari. Guru tak ada kita cari. Murid tak ada kita cari. Alhamdulillah, tuan-tuan. Akhirnya saya nak beri semangat pada tuan-tuan. Bahawa Al-Sunnah Jemaah ni banyak memerlukan pengorbanan. Kalau kita tak korban masa, tak korban duit, korban waringgit, korban tenaga, mati Al-Sunnah Jemaah kita. Mati tak berkubur. Kita nak arahkan di politik bela Al-Sunnah wal Jamaah. Dekat pilihan raya bolehlah mereka bersuara. Lepas tu menjadi retorik untuk pengal pilihan raya yang lain. Kita nak harapkan korporat-korporat memelihara Al-Sunnah wal Jamaah. Mereka lebih suka untuk merujuk kepada akauntan. Bagaimana perolehan, bagaimana pendapatan, bagaimana jualan, bagaimana keuntungan yang dicatat seterusnya dalam laporan keuangan. Kita nak arahkan NGO. Berapa kerak NGO kita, Sunnah Al-Jamaah? Berapa kerak NGO kita? Nak arahkan siapa, tuan-tuan? Nak arahkan penuntut ilmu. Arahkan tuan-tuan lah, yang belajar akidah, Al-Sunnah Al-Jamaah. Sedikit pun kita tak boleh mengharapkan Datuk Lee Chong Wei. Sedikit pun kita tak boleh mengharapkan Datuk Nico Andewi. Apatah lagi nak mengharapkan Datuk Ong Kin Sui untuk memelihara Al-Sunnah Al-Jamaah. Fikir ya, tuan-tuan. Ya, tapi kita yalah, kena ubah sikit farmasi daripada sabar, reda, tawaduk, rendah diri yang bukan pada tempatnya kepada gerak kerja yang lebih agresif, gerak kerja yang lebih tersusun. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita, niat kita, gerak kerja kita, dan Allah beri kejayaan kepada kita. Daripada penuntut ilmu inilah kita nak lahirkan cyber trooper. Daripada penuntut ilmu lah kita nak lahirkan pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga Al-Sunnah Wal Jamaah. Daripada penuntut ilmu lah kita nak lahirkan pengamal-pengamal yang sanggup berjuang segala-galanya demi memartabatkan akidah yang benar. Jadi tuan-tuan, kalau ada kekurangan, duduk bilik sempit, rapat-rapat sikit tak apa. Nak baba tak marah, baba tak baba tak makan orang. Rapat-rapat sikit, depan-depan sikit tak apa. Kan? Ha, supaya terdekat dengan guru, terdekat dengan ilmu, insya-Allah. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat, memandu diri dan perjalanan kita menuju ke akhirat. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada semua. Apa saja yang tuan-tuan korbankan tu, Allah yang bayar. Saya tak boleh nak balas balik terhadap pengorbanan tuan-tuan ataupun bapa di. Tapi kita harapkan ada kebaikannya di sisi Allah SWT untuk kita semua, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Jangan sekali datang sini. Kita tak boleh sediakan makan tengah hari. Kita sediakan untuk bapa saja. Dan tuan-tuan tu cari makan lah sendiri. Kita bukan satu petubah yang kaya. Aswajah ni tak ada duit, tuan-tuan. Aswajah ni tak ada duit. Ada duit, tak ada emak, tak ada bapa. Yang ada premis yang kita sewa ni pun, yalah, gitulah. Hingga ke hujung nyawa lah, insyaAllah. Tapi kalau orang naikkan sewa lagi, kita tak mampu nak bayar. Orang halau kita keluar lah. Itu dia, ya. Tapi kita harapkan Allah melimpah kurniakan kepada kita kekuatan ilmu, semangat dan gerak kerja yang baik serta idea yang bernas. InsyaAllah sinar Al-Sunnah Jemaah itu semakin ketara dan sinaran itu akan menyuluhi setiap kegelapan yang dibuat oleh golongan-golongan yang menyeleweng agama. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfa'u anhu tahrif al-ghali wa intihal al-mubtili wa ta'wil al-jahili atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Baba ni kerana committed dengan kita, insyaAllah. Dan Baba ni antara ulama aswajah kita yang mahir dengan ilmu usuluddin. Yang mahir dengan ilmu usuluddin diambil daripada manhaj
apa nama ni, Syekh Abu Ghadir Tok Deska. Dan walaupun ada 2-3 orang ustaz-ustaz yang lucu yang mempertikaikan manhaj Tok Deska kita, biarlah ustaz itu dengan kelucuannya sendiri. Nanti kalau ada majlis ilmu, kita akan cuba cari titik pertemuan dan beri pencerahan pada mereka. Mudah-mudahan mereka berhenti mempertikai atau mentomah alim ulama kita, dan di situ kita satukan kembali sah-sah perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah kita, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Akhiran aku lakukan lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بحضوره في الدارين آمين. وله الأسماء الحسنى. Berkata pengarang rahimahullah, dan baginya nama-nama yang husna yang menunjuk kepada kesempurnaannya. Syaraf, setiap daripada nama-nama Allah menunjukkan kesempurnaan. Tidak terdapat daripada nama-nama Allah yang menunjukkan kekurangan. Sifat Allah yang maha berkuasa menunjukkan kekuasaan. Yang maha mengetahui menunjukkan pengetahuan Allah. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kepada Rahman, Rahmat Allah. As-Sami' yaitu maha mendengar. Begitulah nama Allah yang lain yang menunjukkan kesempurnaan. Mustahil bagi Allah apa jua nama yang menunjukkan kekurangan. Tidak benar tindakan yang mempernamakan Allah dengan nama sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian manusia. Terdapat ramai dalam kalangan yang menisbahkan diri mereka kepada Asy-Syadziliyah. Mereka beriktikad sedemikian, dan terdapat di dalam buku mereka bahawa di antara nama Allah adalah Padahal merupakan lapas yang menunjukkan pengaduan sakit, yakni mengeram kesakitan, dan juga untuk menzahirkan rasa sakit. Keempat-empat mazhab telah menaskan bahawa sebutan membatalkan solat. Dan diketahui bahawa menyebut nama Allah tidak membatalkan solat. Jika daripada nama Allah, maka pasti ia tidak akan membatalkan solat. Maka bukan nama Allah. Ini satu daripada tajuk akidah, iaitu kita ahli sunnah wal jamaah, kita mesti mengaku bahawa ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala beberapa banyak nama dia. Nama Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan kata al-husna, yang terbaik, nama yang terbaik, nama yang paling elok. Sebab apa boleh kata nama dia elak? Satunya kerana nama dia menunjuk di atas musamma. Nama dengan musamma sama, dan nama dia menunjuk di atas makna yang tinggi, makna yang sempurna. Itu makna pengarang kita dia terjemah dengan kata yang menunjukkan kepada kesempurnaannya. Seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, menunjuk di atas Allah bersifat dengan rahmat, memberi rahmat, memberi kebaikan kepada hamba-Nya.
maka sifat memberi rahmat itu adalah satu sifat yang baik. Nama dia Al-Alim, yang bermaksud Allah bersifat dengan pengetahuan. Itu pengetahuan adalah sifat yang baik, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama dia Al-Hakim, menunjuk kata Allah bersifat dengan hikmah. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', menunjuk Allah bersifat dengan sama. Katakanlah nama-nama Allah kesemuanya, makna dia semua sempurna. Menunjuk di atas Allah bersifat dengan dia, dan sifat yang dia bersifat itu sifat kesempurnaan. Nama Allah Subhanahu wa taala dibahagi kepada satunya menunjuk di atas zat, dan setengahnya menunjuk di atas sifat zat, yang ketiganya menunjuk di atas sifat fi'il. Nama Allah Subhanahu wa taala adakala pengertian dianya ialah zat terus, seperti Allah. Allah iaitu nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibul wujud, yang al-muttasif bisifatil kamal, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah tidak ada makna yang lain menunjuk atas sifat apa Allah, tak ada menunjuk sifat, menunjuk di atas zat dia terus. Kalau kata Al-Alim, Al-Qadir, Al-Halim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu menunjuk atas sifat Allah, sifat dengan rahmat, Allah sifat dengan ilmu, Allah bersifat dengan hikmah, Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan kudrat kekuasaan. Itu nama menunjuk di atas sifat. Maka sifat Al-Alim, sifat ilmu, sifat kudrat, itu nama sifat zat. Kalau kata kata dapat an-nafi'u ad-daru, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, itu nama sifat fi'il, sifat perbuatan dia buat, memberi faedah, memberi manfaat pada yang lain, dan memberi mudarat kepada yang lain. Tiap-tiap nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk di atas kekurangan iktibar dengan zahir, iktibar dengan segera faham, maka itu bukan murak daripadanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna yang zahir itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dikandaki daripadanya sifat yang kesempurnaan, makna kesempurnaan nisbah dengan Allah, yang jadi hujung, yang jadi lazim bagi itu sifat. Contohnya Ar-Rahman, Allah bersifat dengan rahmat. Rahmat yang pada makna dia yang zahir, yang makna dia hakiki, iaitu berasa kecil hati, berasa sayu, berasa riqatun fil qalbi, berasa lembut hati. Maka lembut hati itu sifat yang mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka dikanaki dengan kata rahmah, iaitu yang lazim daripada lembut hati. Bila lembut hati, kasih sayang hati, dia memberi. Sebab itu ulama kita tafsir rahmat Allah dengan mana al-ihsan, iaitu membuat baik kepada yang lain. Dia buat baik, dia bagi rezeki, bagi kebaikan. Itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, pembagian nama Allah. Dan juga pasti setengah daripada perkara penting di dalam tahu nama Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan nama Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan qiyas. Kita nak menamakan Allah, tak boleh nama Allah hanya tawqif, nama tawqifi dan ta'limi, iaitu terhenti di atas ajaran daripada syarak, yakni kena ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu mana tawqifi, mana ta'limi. Kita nak letak nama, kita nak letak nama Allah dengan secara kita, tak boleh. Kata contohnya, kalaulah kita kata Allah Subhanahu wa taala dia membuat baik kepada kita dengan secara dia mencomelkan kita. Kita kata Allah mujmil, misalnya Allah mencomelkan kita, tak boleh. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, tak boleh. Kita nak kias, nak ukur dengan lurah, tak boleh nama Allah. Itu satu.
kita tak boleh menyabik nama Allah dengan tidak sabik, dengan tidak menyabikkan dia oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada kesilapan sebagaimana jaga oleh pensyarah kita, iaitu sebagaimana dakwa oleh satu firqah yang mendakwa diri terpangsa pada Imam Asy-Syazili, dia kata satu daripada nama Allah itu Ah. Sebab itu dia berzikir dengan Ah, 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 Ah. Dia kata begitu. Kalau kata bangsa nama Allah kata Ah, itu salah, tak betul. Kerana Ah itu tidak ada di nama Asma'ullah Al-Husna. Kita pergi cari dia dalam Al-Quran, cuba periksa dalam Al-Quran, kita baca Quran berapa kali habis dah kita baca, tak temu nama Allah Ah. Kita baca di dalam hadis pun tak temu Allah Ah, tak ada. Dan kita tanya hak paling alim sekali pun, baba Google, tak temu juga Allah Ah. Waktu baba hak paling alim juga orang tu, dia tahu habis kalau tanya dia, tanya tepat, aswaja ada ke mana pun dia jawab juga di sini. Kita tak tahu nak mari, dia kata mari kot ni. Turn life, macam-macam dia. Cakap Andri boleh, cakap Melayu boleh, bolehkah semua?